Ada tiga wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman, dan imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman, dan imun. Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengembangkan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan pengusaha besar. Kerjasama itu menurut Jokowi akan menggunakan prinsip saling menguntungkan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Menurut Jokowi, kemitraan tersebut sangatlah penting. Menurutnya melalui kemitraan tersebut bisa mendorong UMKM masuk dalam rantai produksi global. Dan kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus kita kembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing di pasar global. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM secara gamblang dan jelas. Kemitraan UKM UMKM dengan usaha besar ini sangatlah penting. Agar apa? Agar UMKM kita, UKM kita bisa masuk dalam rantai produksi global. Jokowi berharap UMKM bisa menaikkan kelasnya dengan belajar memperbaiki kualitas produk dan manajemen. Lalu juga bisa memanfaatkan kerjasama dengan pengusaha besar tersebut. Saya juga mengharap agar UMKM kita mau terus belajar. Tadi sudah saya sampaikan, terus meningkatkan kualitas produknya, terus memperbaiki manajemennya, terus memperbarui desain produk sesuai dengan keinginan pasar, kemasannya, semuanya diperbaiki. Dan agar bisa memanfaatkan kerjasama, kolaborasi dengan usaha besar ini untuk bisa menaikkan level kelasnya. Dari Jakarta, Suryadinata melaporkan.